Sekar gambuh ping catur Kang cinatur pulah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh katutuh pandadi awon aja nganti kebanjur sabarang po lah kang ora jujur yen kebanjur sayekti kucur tan becik becik ngupo yo iku ing pitutur kang sayektos tutur bener puniku sayektine apantes diniru najan micil saking wong sudra papeki lamun becik nggone muruk iku pantes sira anggu ana pocapanipun adi guna adi kang adi gung pan adi kang kidang adi gung panesti adi guna ulo iku telu pisan mati samyo si kidang umbaipun ngandelaken kebat lumpatipun yen si gajah ngandelaken ageng inggil ulo ngandelaken iku mantine kalamun nyakot Kanjeng Yang tegesipun tembang gambuh kolowu katus bundi ya ya mbak menawa ana kepekan sawetara sing iso di waca Putu Prabu ana kaca selikur Putu Prabu iso di waca karo astene Pak Bambang Asten Bambang lorku kuwi cobi mbak dipun waos kaca selikur tafsir dan makna ajarannya tafsir dan makna ajarannya dipun ambali mbak miki pun ingkang saya tafsir dan makna ajarannya etika serat wulanggreh mulanggreh menganjurkan agar seseorang menghindari sifat adigang, adigung, adiguna. Adigang mengandalkan kekuatan fisik, diibaratkan kijang yang memamerkan kecepatan dalam melompat. Adigung adalah sifat yang mengedepankan badan besar, seperti hewan gajah. Adiguna mengutamakan kepintaran, layaknya ular berbisa. Ketiganya tidak perlu ditiru, supaya selamat lebih baik berbuat kebijakan dengan sukarela.